Dan EG ni sudah masuk case swap ah. Case swap siap dengan G ready punya turbine. Nampak? Gila cara mereka buat. Orang talent buat memang gila ah. Custom intake manifold, waste gate, semua dia keluar tepi dia punya. Nice. What you think about this build? Oh, this is a very awesome car. Yeah. And you know, it's owned by a lady. Oh, really? Who's driving it? It's a lady dragster. Yes, yes. Wow. Tengok sebelah sini pula. EK 4 pintu. D series turbo, camber kau-kau. Tengok dia punya camber semua gila punya camber. Tengok belakang. Kau-kau oh camber. Seperti yang kita selalu katakan, Thailand dia sangat minat D series ah, D15. Mungkin dia upgrade 16 atau 17 atau 18. Tapi D series engine memang sangat-sangat popular dan masuk turbo. Turbo kat depan lagi nampak. Gila lah cara dia buat. Oi. Ini sequential ni. Dua biji turbo, satu biji. Satu biji lagi twin turbo. D series menggunakan twin turbo. Gila lah. Gila lah, gila lah. Oi, menarik oi. Siap love punya exhaust keluar tepi, nampak? Menarik lah. Orang Thailand punya build lah, memang sangat menarik lah. Jadi sini semua ada camber, main camber punya group lah. Stance. Semua stance kau-kau punya, tengok macam ni. Tak seksa ke? Dia punya stance kau-kau oh. Dan main stance kau-kau. Macam mana pun lah, kalau you tengok Thailand punya orang build kereta kan, dia buat kemas tau. Macam mana buat pun kemas. Ini menggunakan four rotor. D series, macam yang kita katakan, kat Thailand sangat popular D series lah. Odyssey pun main stance tau. Nampak? Semua stance kau-kau juga. Oh, nampak dua-dua pun stand kau-kau. Ini Odyssey. Tapi kat Thailand tak banyak, tak nampak banyak Odyssey ya. Ada tapi tak nampak banyak. Ini pula GK. Stand juga. Ini rim macam buatan sendiri punya rim lah. Dia potong besi buat sendiri kot. Pelik sikit lah. Rim besi. Ha. Buatan sendiri punya rim. First time nampak. Oh, dalam dia kemas. Dia ini adalah drag punya kerusi. Ada fuel cell taruh kat belakang. Oh, you exhaust. Menarik. Kazuto Garage Online Store. Kini Kazuto Garage mengadakan kedai secara online. Kepada peminat-peminat Kazuto Garage, jangan lupa datang support Shopee Store kami ya. Dan anda boleh mendapat pelbagai merchandise original Kazuto Garage seperti t-shirt, stickers, barang-barang JDM dan lain-lain. Dan juga jangan lupa support TikTok, Facebook page, Instagram, YouTube channel Kazuto Garage, ok? Ini dia punya hijau sangat menarik lah. Dia macam, tak tahu macam mana nak cakap tapi sangat cantik. Dia punya hijau. Enjin CRV ke head saja CRV. Sini sebuah Honda Accord yang biasa kita jumpa di Malaysia. Tapi Accord ini dia dengan K24 siap dengan turbo. G ready punya turbo lagi. Menarik ah tengok dia punya build. Sebenarnya kat Malaysia Honda Accord ni dah murah tau. Sebenarnya boleh main kalau minat Honda, boleh buat cantik-cantik macam ni. Oh, tengok ini apa. Mampus.
Ini ada sebuah SM4 dengan Honda H-Series. Menarik ya, H-Series ya. Sekarang semua gila K kan. Kadang-kadang kita nampak H-Series pun cantik lah. Pasal ini adalah original sebelum dia lahirkan K-Series. H-Series adalah dia punya kira abang lah. Sini pula ada CR-V. CR-V pun masa K-Swap, nampak? Memang K-Swap adalah antara satu engine swap yang paling kuat di Thailand. Semua apa yang Honda dia boleh kan, dia mesti masuk K-Swap. Tengok dia punya fender. Cantik dia punya line dia buat. Kemas. CE28 endless. Dan nampak ada turbo kit di sini. G-Ready Turbo Kit. Intake manifold pun yang cantik lah. BRD. EK swap. K swap. Tengok dia punya independent 4 throttle. Engine semua kasih cat hitam pun cantik juga kan sebenarnya. Menarik lah. Ini adalah EK coupe. TE37 siap dengan endless. Wah, engine dia sangat menarik lah. Siap dengan nose. Oh. Siap dengan nose. Yo. Dah tengok banyak sangat K-Swap kan. Nampak H-Series sangat gembira. Kerana dah tak banyak H-Series ni. Tak banyak orang main sekarang. Ini adalah sebuah Honda Accord. Masih kekalkan H-Series. Tapi swap upgrade VTEC Turbo. Dia punya build sangat kemas tu. Ini adalah sebuah Honda Accord Coupe. Nampak? Dua pintu Coupe. Ini kereta Amerika lah. Kira USDM. Ini bukan yang Japan atau JDM. Japan saya rasa pun tak ada. Dia kena import dari Amerika. Nampak? Oh, ini saya mirror sekarang mahal oi, Garano. Sangat kemas punya engine. Engine bay dia sangat kemas. Bagi giveaway. EK ada stiker type A, tapi type A K swap. Banyak sangat lah dah Thailand. Semua K swap. Sebelah-sebelah semua K swap. EK coupe sini. Yang bestnya, oh tengok setiap K swap mereka buat adalah sangat-sangat menarik ya. Setiap corner pergi mesti ada EG, mesti ada K-Swap. Nampak? Semua K-Swap. Ini ada CR-Z bersih, kemas. Dan sebelah sini adalah CR-X. Siap dengan B-Series Turbo. Tengok di plan trumpet. Wow. B-Series. Injector intake yang sangat-sangat besar. Ini semua gila horsepower ni. Titanium punya intake pipe. Rim tracer. Wheelwood caliper. Wah. Rotor pun wheelwood lah. Oh, cantik weh. Dan Recaro Millennium. Wah, ini sangat lama punya Mugen punya steering lah. Kalau tak silap. Old school sangat tu. Sebuah CR-X yang sangat menarik lah. Ini adalah sebuah Accord. SV4 dia buat JTCC punya design. Dengan H-Series. Untuk dia cakap untuk harian lah. Memang kereta ni untuk harian. Itu sebab ada kotor sikit. Tapi kereta ni untuk harian. So dalam dia tak buat lah macam show kemas-kemas macam kita nampak yang lain kan.
So ini adalah untuk kereta harian. Tapi kemas lah, dia buat dia punya rim pun macam Sparko punya rim. Dia ikut balik JTCC punya design masa 90 lebih 97. Inilah design dia. Siap side mirror pun dia macam betul-betul ikut balik tau. Cantik. Dan dia punya GT Wing juga dia menggunakan yang JTCC punya design. Sebuah replika yang sangat cantik. Cantik-cantik. Pula sebuah Accord SV4 yang sangat menarik. Tengok dia masukkan case swap. Case swap turbo. HKS punya terbaik. Sangat-sangat kemas tu kereta ni sebenarnya. Saya tengok pun sangat-sangat cantik. Dan dia gunakan rim T37. Empat lubang lagi. Yang peliknya, belakang dia masih pakai drum. Kenapa ya? Tak gunakan disc brake. Tapi kereta ni sangat menarik. Sangat kemas. Okay, apa pendapat anda tentang Honda Fest Thailand 2022 ini? Jangan lupa komen di bawah apa pendapat anda. Kereta mana yang kamu nampak paling best sekali dalam Honda Fest Thailand ini? Komen di bawah ya. So, kita akan cuba buat seberapa banyak review yang boleh dengan owner. Stay tuned dengan Kazuto Garage. Kita jumpa di next video.